Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu dalam acara Dunia Anak Radio Mesra FM. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi rahmatan lil alamin. Sebelum kita memasuki acara ini, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa kami dari TK Al-Imaniyah yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang diapit oleh beberapa lembaga pendidikan, sebelah timur Gedung Tarbiyah YIN, sebelah selatan SMP 6 Kota Parepare, sebelah utara SMA 3 Kota Parepare yang berstatus sekolah swasta dan terakreditasi B pada tahun 2018. Adapun personilnya adalah Ketua Yayasan Bapak Asman SAG MPD, Kepala Sekolah Bunda Imani SPD, Guru Kelas A Bunda Rina, Guru Kelas B1 Bunda Indriati SPD AUD, Guru Kelas B2 saya sendiri Bunda Nasruni SPD. Para pendengar di mana saja berada, untuk lebih abdalnya acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Bunda Rina. Kepada Bunda, disilahkan. Terima kasih Bunda Nasruni SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah wabar. Masih semangat? Masih. Ayo kalau semangat kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Mantap. Tepu anak TK Al-Imani ya. Aku anak TK Al-Imani. Iya, bagus sekali. Sudah semangat ya. Nah, sekarang kita salawat dulu ya. Abata salatunya salamunya ala ta'ala sulillah salatullah salatullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna ya bismillah.
kita subuh terus mandi. Lakukan dengan senang hati, pakai baju sendiri, sekolah tak ditunggui karena aku anak mandiri. Oke, selanjutnya pembacaan surah Al-Fatihah oleh Muhammad Ridho Al-Bukhari bersama Dasat Ramadhani. Para pendengar di studio dan di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas surahku, surah Al-Fatihah. Bismillah iminai syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, Bunda mau nanya, siapa yang baca doa sebelum tidur? Iya, kita harus baca doa ya sebelum tidur agar kita tidak mimpi buruk dan diganggu sama siapa? Setan. Siapa yang hafal doanya? Iya. Iya. Sekarang Bunda panggil Nur Ali Pak Jamal membacakan doa sebelum tidur. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah doaku, doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ula aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku mati. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Nah, selanjutnya Bunda panggil Adelia Asahra untuk melafalkan doa bangun tidur. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah doaku, doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumdulillahillazi ahyana ba'dama anatana wa ilaihim nusur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan aku dan menghidupkan kembali. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Halo. Hai. Halo. Masih semangat? Masih. Iya, untuk lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita menyanyi dulu? Iya. Iya. Ya. Sekarang kita menyanyi lagu Ridho Orang Tua. Ayo sama-sama. Ayo kawan-kawanku, hormati ayah dan ibu. Ayo kawan-kawanku, kita turun paling tanah. Ridho Orang Tua, nanti dan Allah, maya Allah.
saya telah mendapat baikkan. Orang ibadah Allah, malah orang tua Allah, anak yang solehat mendapat baikkan. Tepuk tangan semuanya. Lagu Ridho Orang Tua mengingatkan kami semua kepada orang yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, dan merawat kita hingga sebesar ini. Karena Ridho Orang Tua adalah Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, siapa yang selalu mendoakan orang tuanya di rumah? Ya, kalau salat siapa yang mendoakan orang tuanya? Iya. Nah, sekarang Bunda panggil Hesti Jaya yang akan melafalkan doa kedua orang tua. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah doaku. Kedua orang tuaku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fili wali wali daya walhamdu makama kok bayang hidro hidro punilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasihani aku sewaktu aku masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Nah, sebelum kita lanjut, bagaimana kalau kita bertepuk-tepuk lagi? Sudah siap? Siap. Coba tepuk siap. Duduk anak soleh. Duduk anak pintar. Selanjutnya kita mau dengarkan pembacaan surah An-Nas oleh Muhammad Ridho Al-Buhori dan Amin Al-Aziz. Para pendengar di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah surahku. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil hamnas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahul azim. Oke, tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan surah Al-Ikhlas yang dibacakan oleh Dirayanti dan Mumtasa. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ayo, Bunda mau nanya lagi. Siapa yang selalu sholat bersama orang tuanya di rumah? Saya. Siapa yang selalu pergi masjid? Saya. Iya. Berapa kali kita sholat? Sehari semalam berapa kali?
Berapa kali? Lima kali. Cuk, salat apa saja? Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Iya, pintar sekali. Tapi sebelum salat kita harus berapa dulu? Berwudu. Dan ada doanya. Siapa yang hafal doa sebelum wudu? Saya. Ya, Bunda persilahkan. Adi Bagus Salim, Adelia Asara membacakan niat sebelum wudu. Para pendengar di rumah, selamat mendengarkan. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kita mau tepuk wudu lagi. Ada nggak tepuk wudu? Ayo sama-sama tepuk wudu. Baca bismillah lalu cuci Hesti Jaya, Dirayanti, Muhammad Ridho melafalkan doa masuk masjid. Bapak dan Mama di rumah selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah doaku doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kafili unubi watali abawa barahmatika ya abla, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Hai, halo. Hai. Masih semangat? Masih ya. Agar lebih semangat lagi, Bunda mau kalian sama nyanyi. Nyanyi lagu Aku Anak Islam. Bapak dan Mama di rumah selamat mendengarkan. Aku anak Islam, aku kuat, mandi pagi dan sore, menggosok gigi. Aku anak Islam, sehat dan kuat, olahraga teratur, sehatkan badan. Ayolah kawan berolahraga, yo ayolah kawan sehat badan. Aduh, belum semangat. Bagaimana kalau kita ulang lagi? Ulang lagi ya agar lebih semangat. Aku anak Islam, sehat dan kuat, berolahraga teratur, sehatkan badan. Aku anak Islam, sehat dan kuat, mandi pagi dan sore, menggosok gigi. Yo ayolah kawan berolahraga, yo ayolah kawan sehat dan badan. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Siapa yang berdoa kalau mau makan? Saya. Iya, pintar. Siapa yang hafal doanya? Bunda panggil Aminal Aziz Dasat Ramadhani yang akan membacakan doa sebelum makan. Para pendengar di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah suaraku doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
amuk ini dan hindakanlah kami dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Selanjutnya, siapa yang tahu doa sesudah makan? Saya. Iya, hafal semua ya. Sekarang ya, kita panggil si kembar yang cantik, Talita dan Talisa. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Talita, Talisa, Talita, Talisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah membalikkan kami makan dan minum dan menjadikan kami orang-orang muslimin. Amin rabbal alamin. Tepuk tangan semuanya. Masih semangat? Masih. Ya, supaya tambah semangat, kita tepuk semangat lagi ya. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Iya. Sekarang kita mau nyanyi lagi lagu Aku Ingin ke Mekah. Para pendengar di mana saja berada, selamat mendengarkan. Aku ingin ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil makan kata ya yang buku di apa lalu melempar jumpa pulau Saqoba. Coba tepuk cinta. Ketiga aku cinta pada mama dan papa. Semoga kita semua masuk surga. Amin. Ya, siapa yang mau masuk surga? Saya. Iya semuanya ya. Kalau mau masuk surga, syaratnya rajin sholat, rajin ngaji, menghormati orang tua, dan mencintai Islam sampai mati. Ya. Halo Nak Soleh. Halo Nak Pintar. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Sini dua, telu, empat, lima, enam, pitu, arwah, serai, sepuluh. I don't need to satu is my no need to dua salah satu need to tiga arba to need to empat om satu need to lima satu need to enam samanya to need to tujuh samanya to need to delapan satu nitun sembilan asratu nitun sepuluh. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya, siapa yang hafal surah Al-Qasar? Saya. Ya, Bunda panggil Nur Ali Pajamal Hesti Jaya. Bapak dan Mama di rumah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah suraku, suraku.
Ananda Mumtazah Muhammad Ridho akan membacakan surah Al-Asr. Para pendengar di mana saja berada, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkanlah surahku, surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Usri innal lazina amanu wa aminus sariyati wa tawasar bisadasi sadakallahul sadati sadakallahul azim. Tepuk tangan semuanya. Nah sekarang Bunda mau nanya, siapa yang mau dengar cerita? Siapa? Mana suaranya? Iya. Sekarang Bunda persilahkan kepada Bunda Imani SPD untuk rekan ceritanya. Kepada Bunda dipersilahkan. Halo Nak Sole. Iya. Halo. Hai. Ya, mau dengar ceritanya Bunda? Mau. Iya. Siapa yang mau dengar ceritanya Bunda? Saya. Iya, kalau nanti Bunda cerita boleh kah ribut? Iya. Boleh pukul-pukul temannya? Iya. Enggak. Harus perhatikan Bunda bercerita. Nah, sekarang duduk anak soleh. Ya, dia kesini ya. Coba lihat Bunda, gambarnya Bunda. Ini Bunda mau cerita berjudul Ular yang Jahat. Pernah lihat ular? Nah, bagaimana suaranya ular? Iya. Nanti Bunda ceritanya ini berjudul Ular yang Jahat. Nah, sekarang coba lihat gambarnya Bunda sini. Di sini ada seekor bangau. Bangaunya pergi mencari makanan di tepi pantai, ya. Terus ini bangaunya bersama anaknya, ya. Ada berapa anaknya di sini? Ada? Satu. Ya, ini ada bangaunya. Ini induknya ya. Ini anaknya. Ini pergi mencari makanan di mana? Di tepi pantai. Apa yang cari di si bangau? Adalah ikan. Ya, siapa pernah ke pantai? Saya. Apa yang pernah dilihat di pantai? Saya. Ada ikan. Apa lagi di sana? Ya, air laut. Ya, dan banyak binatang yang di dalamnya ya. Tapi ini si bangaunya kan kelaparan. Dia pergi cari makanan. Ya, terus sudah dapat ikannya. Ada berapa ini ekor ikannya? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa? Empat. Ada. Dia bawa empat ekor ikan. Nah, sudah itu dia pulang ke rumahnya. Ya, di tengah jalan itu dia mendengar suara ular. Ularnya lagi nangis. Begitu ya. Bagaimana suaranya menangis? Ularnya lagi nangis. Gak tahu kenapa ini ularnya menangis. Terus induk bangaunya mendengar. Suara apa itu ya? Suara apa itu? Masih bilang, ada ular yang nangis. Ternyata ekor ularnya lagi berdarah. Ya? Ya, terus bilang, dihampiri. Assalamualaikum ular. Ularnya bilang, waalaikumsalam. Menangis ya. Kenapa ular? Aku sakit ular. Ini ekorku berdarah. Kejepit tadi sudah dia kejepit sama pohon. Langsung bangunnya, aduh kasihan ini, aku lapar. Ya bilang ya. Terus ini bangunnya bilang, mama bagaimana kalau kita tolong itu si ularnya? Lihat ini ya,
ularnya mau ditolong. Siapa yang baik hati di sini? Si bangau. Bangunya mau tolong siapa? Ularnya mau ditolong. Ya, sini ular. Nanti saya bawa ke rumahku, kasih obat, baru beri makanan. Ya, terima kasih. Si ularnya berterima kasih sama siapa? Si bangau. Dibawalah ular ke rumahnya, kemudian diobati ya. Diobati, dikasih obat merah. Dikasih obat merah, kemudian dikasih makanan. Apa yang dikasih tadi? Apa tadi dapat di pantai? Ikan. Dikasihlah itu si ular. Wah, ularnya enaknya. Ya Allah. Ya, enak sekali. Tapi ini dasar ini ularnya tidak baik. Ya, dengar dulu. Halo? Hai. Ya, lihat Bunda ke sini, lihat Bunda dulu. Ini tak lama besoknya, ini besoknya si bangonya bilang, "Wah, makananku sudah habis nih." Sudah dimakan sama si ular. Akhirnya ini si bangau bilang, "Tunggu dulu ya, saya mau pergi cari makan dulu." Ini anaknya disuruh tunggu siapa? Sama si ular. Ya, maka saya tahu anaknya. "Nak, kamu jaga si ular ya, supaya ularnya nanti kalau ularnya lapar kasih makanan, baru kasih obat ya." Bilang, "Iya, Ma." Bilang, "Saya mau cari makanan dulu." Akhirnya si induk bangau itu terbang, terbang kemana? Ke pantai lagi cari ikan. Nah, tapi tak lama kemudian si ularnya ini timbul sifat jahatnya. Tak lama kemudian setelah ibunya pergi, si bangau bilang, "Wah, ini kesempatan ini. Saya mau makan anaknya si bangau." Wah! Ya, anaknya bilang, "Tunggu dulu, saya dulu diam-diam dulu." Sekalinya itu induk bangau sudah pergi, anaknya ini bilang, "Ular, bagaimana kalau kita main?" "Nah, boleh, kita main petak umpet." "Nah, iya, kita main petak umpet yuk." Akhirnya si ular bilang, "Kamu yang pergi sembunyi dulu ya, nanti saya yang cari." Ya, jadi si anak bangau pergi sembunyi. Dan ini ularnya bilang, "Sudah belum?" Bilang, "Belum. Sudah belum? Belum." Sekalinya itu si anak bangaunya sudah bagus persembunyiannya, tapi ini si ular lihat-lihat, di sana dia sembunyi. Nah, sekalinya itu si anak bangau sudah diam-diam. Enggak melihat ke ini anu siapa? Si ularnya mengendap-endap. "Sudah bangau, sudah." Si ular. Akhirnya dia cari di semak-semak. Wah, itu dia. Ternyata si ular ini punya niat jahat. Anak bangaunya langsung bilang, langsung ditangkap itu ekornya. Bilang, "Tolong, tolong, tolong." Langsung ularnya bilang, ini kesempatan saya mau makan pahanya. Saya mau makan lehernya. Tolong." Ini anak bangunya kaget, langsung teriak-teriak, "Ibu, ibu, tolong, tolong." Ya, teriak-teriak. Induk bangunya, "Ada sepulang dari pantai cari makanan. Suara siapa itu ya?" Bilang, "Ibu, tolong, ularnya jahat. Tolong." Ya. Terus itu induk bangunnya lihat dari atas, kan dia terbang. Kenapa itu si ular? Aduh, sudah ditolong malah menodong ya. Sudah ditolong baik-baik, kenapa dia sakiti anak saya? Tunggu dulu. Sekalinya bilang, "Tunggu dulu, Nak, tunggu ya, tunggu." Asu bilang, pokoknya saya mau makan anaknya," katanya. Ya, itu si induk bangaunya langsung terbang. Langsung dipatok apanya ini? Diterkam sama diterkam apanya? Ularnya diterkam ya sama kukunya yang panjang. Langsung itu ularnya patah. Langsung ularnya bilang, "Tolong, tidak ada yang menolong kamu karena kamu sudah jahat ya.
Jadi ularnya itu sudah apa? Jahat. Wah, jahat, mati tuh ularnya. Bagus ke sifatnya ular? Tidak. Siapa yang bagus hatinya di sini? Saya. Si bangau ya, bangonya sudah bagus tapi ularnya yang jahat. Bisakah kita berbuat jahat? Iya, bolehkah kita kalau kita sudah ditolong orang, boleh kita jahatin dia? Tidak boleh. Kita harus selalu berbuat baik sama-sama makhluk ya, baik itu manusia maupun hewan atau tumbuhan ya. Ya, duduk anak soleh. Baguskah ceritanya Bunda? Bagus. Bagus. Ya, Bundanya nanti bercerita di lain waktu lagi ya. Kita sambung di sekolah. Boleh ya? Iya. Nah, sekarang Bundanya mana? Nah, sekarang kita mau lanjut lagi acaranya. Saya serahkan kembali ke sama Bunda Ina. Pada Bunda Ina silakan lanjut. Ya, terima kasih Bunda. Tepuk tangan semuanya. Bagaimana ceritanya tadi? Bagus ya? Bagus. Sekarang Bunda mau nanya, siapa yang jahat tadi? Ular. Yang baik hati siapa? Bangau. Bolehkah kita jahat sama teman? Tak boleh. Iya. Sekarang kita mau pulang. Siapa mau pulang? Ayo semua siap-siap, rapikan bajunya. Ya, sekarang kita mau, kan waktunya juga mau habis, kita mau nyanyi lagu pulang. Ayo sama-sama. Jika ku pulang dari sekolahku, pada bu guru ilmu yang ku kejar, selama belajar dibimbing bu guru, jika ku besar ku beri bintang tanda terima kasih. Pulang di jalan raya banyak bahaya, mari kita jalan di tepi agar kita dapat bahaya. Pulang sekolah kita lekas pulang, janganlah kita bermain di jalan, ibu tentu menunggu akan bimbang selalu jika kita pulang melanggar gelang sepatu, gelang gelang si ramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kawan-kawan, marilah pulang, ucapkanlah salam pada Bunda. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini. Besok kami kan datang kembali bersama-sama belajar di sini ya, agar kita selamat sampai di rumah dan terhindar dari mara bahaya. Alangkah baiknya kalau kita baca doa. Doa keluar ruangan semuanya. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Doa kebaikan dunia dan akhirat dimulai. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari
ahli neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang Bunda serahkan kepada Bunda Nasruni SPD untuk menutup acara ini. Terima kasih Bunda Rina. Sama. Demikianlah persembahan dari kami TK Al-Imania Kota Parepare. Sebelum kami akhiri acara ini, terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Radio FM Mesra yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara ini. Kami yakin bahwa acara kami ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon dimaafkan. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesra. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.